Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini. Sebelum kita lanjut ke tutorial, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di sini kami akan share banyak tutorial tentang Corel, Photoshop, Office, dan masih banyak lagi tutorial lainnya. Anda juga bisa request tutorial di sini. Oke, selamat sore. Kali ini kami akan berbagi tutorial tentang cara memperbaiki handphone Samsung dengan tipe N900. Ini handphone ini lupa pola. Jadi lupanya apa? Polanya lupa. Jadi kita perlu melakukan factory reset untuk handphone ini. Cara melakukan factory reset handphone Samsung dengan tipe N900 ini, langkah pertama kita matikan terlebih dahulu. Kita matikan, pilih power off, lalu pilih power. Oke, setelah handphone Samsung Anda matikan, sekarang Anda tekan tombol volume plus, tombol home, dan tombol power secara bersamaan Anda tekan. Nih, Anda lihat seperti ini. Selanjutnya, jika sudah terlihat seperti ini, Anda lepas. Lepas semua tombol jika sudah masuk ke logo Samsung. Nah, nanti kita akan dibawa masuk ke sini. Di sini Anda pilih arahkan menggunakan tombol volume min. Anda pilih Wifi data factory reset, lalu enternya menggunakan tombol power. Nah, di sini Anda pilih delete data all user nih, lalu tekan power lagi. Nah, di sini akan melakukan factory reset, bisa Anda lihat. Oke, ini sudah selesai. Sekarang Anda pilih lagi Wifi charge partition. Anda tekan tombol power. Nah, ini sudah komplit semuanya. Sekarang di sini Anda pilih ini reboot system now yang paling atas, lalu tekan enter menggunakan tombol power. HP akan merestart. Silakan Anda tunggu. Ini sudah selesai melakukan factory reset. Kita taruh di bawah saja karena proses booting cukup lama. Oke, ini sudah selesai. Sekarang di sini kita atur bahasanya, kita pilih bahasa bahasa. Di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris saja. Oke, lalu klik start. Di sini Anda klik next. Di sini Anda klik next lagi. Nah, di sini Anda tandainnya. Di sini juga pilih yes, lalu pilih next. Di sini saya akan tidak mengisikan nama, klik next saja langsung. Klik more, more, terus next. Di sini pilih skip. Skip. Lalu pilih skip lagi. Di sini pilih finish. Nah, ini kita klik OK saja. Ini sudah selesai. Kita melakukan factory reset. Jadi seperti itu cara melakukan factory reset handphone ini. Jadi lock apa? Akhirnya polanya hilang.
sekarang tidak terkunci lagi. Kita bisa lihat di sini handphone Samsung Galaxy Note 3 dengan tipe SMN900 menggunakan versi Android Lollipop versi 5. Oke, selamat mencoba. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.